Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigum Child House. Yuk kita bermain mode ini lagi. Gue masih belum dapat temponya guys ya. Jadi ini mode itu cepet banget temponya. Dan gue harus terbiasa supaya bisa dapat killnya banyak. Gue paling mentok dapat 14 kill, 13, 12 teman-teman ya di mode yang satu ini ya. Seru sih modenya. Jadi kita nggak kebanyakan ngegrinding nyari barang. Main langsung perang gitu loh. Masalahnya adalah, aduh, nabrak. Siapa dapatnya dulu deh. Surprise. Jadi guys, takutnya di atas. Ada yang turun dari atas, kuping. Ada yang turun kayaknya. Ada yang ngambil atas, guys. Seringkali orang udah mati turun lagi di sini, cuman dia di rooftop. Nah, itu yang susah tuh. Tapi biasanya rooftop susah turunnya juga. Nah, kan udah ada yang di rooftop kan. Ada salah tembakan. Oh, itu yang di rooftop tuh. Berarti kesimpulannya gua harus hati-hati kalau keluar. Wah, hebat juga temen gua dapetin rooftop. Nah kalau mati gue ambil rooftop ntar. Gitu aja. Oh, ada musuh di situ bot. Tadi di perumahan bawah ada orang tuh. Itu bot sih. Nah perumahan seberang situ ada orang tuh. Hati-hati bro. Watch out. Ada orang. Di atas rupanya. Mana ya? Di rooftop banget atau di mana ya? Biar ngintip nih. Di mana sih? Di rooftop banget atau oh, itu ada orang kan. Susah di sini, nekelnya 4 doang enggak mentok. Oh, ini mau dijebolin. Sebentar, masih bisa di-pepsi gue. Tembak import lagi gue. Bentar. Baik banget nomor 3 menolongin gue malah kenok. Tolong! Ngelut dulu ya nomor 4 ya, gitu ya mainnya ya. Ini liat nih, kalau kita nggak di-revive. Awas kalau nggak di-revive nih. Nah, di-revive juga. Kalau nggak di-revive sih tadi udah gua pasti nggak bakal gua tolong kalau dia kena. Berkill 4 nih kita. Terima kasih. Awesome. Sabar. Oh, belum dihancurin ya. Ada dua orang di atas rupanya. Mana nomor satu di luar ya?
Nomor 4. Bentar. Gak jauh lagi. Stay alert. Mati noh dia. Enggak kan nomor itu enggak mati tuh. Udah mati sekali noh. Nah, di atas kita nih masalahnya. Gak ada orangnya di atas ya. Oh itu masih ada cuy. Kira-kira orang itu. Sebenernya bukan. Ngekenok di revive lagi kurang asem. Sisa 25. Waduh kena nih. Kaget gue liat Ultraman. Musuh di depan. Nope. Pula gue sama dia asem, ini yang gue kenok tadi. Bisa hidup lagi, kenok aja gue. Masih ada. Untung buat kalau orang bakal mati gue di HBD. Kali 4. Lumayan. Dari musuh. Kepake juga sih fitur ngidupinnya gua daripada nggak kepake ya kan. Di mana lagi nih musuhnya? Udah mati 2 kali kayaknya musuhnya tadi. Apes banget gua, bisa kalah pula gua. Fitur juga dia nungguin di situ. Mana lo pade? Janganlah ke sini, enggak ada musuhnya. I need a muzzle. Nope. Kenok, sumpah.
depan gua, temen gua bagus banget, woi. Cakep banget backup-an kalian, woi. Mantep, woi. Nah, mental gua. Bagaimana teman kita cakep, boy. Yang bareng kita pertama mati, gua enggak sadar, guys. Maaf ya. Pastinya emang jelek sih tadi. Dia udah tahu ada orang ngeperin situ, lompat-lompatin sama dia, majuin. Thank you temennya. Backup-an kalian GG banget. Sisa 6. Let's go guys, let's go guys, let's go guys. Karena mental gua, Pak. Oh, itu musuhnya. Nope. Lah. Nope. Mana masih? Oh, bukan. Tinggal dibuang semua. Main berhenti aja lu, bro, bro. Cek dulu pasti ada orang enggak? Oh, tadi cuma doang nembak. Oh, ada. Halo, bye, have a great time. Kakak bro, bro. Terlalu cepat guys ya temponya. Seru enggak sih main kayak gini, guys? Terlalu cepat ya. Cuman untungnya enggak banyak bot sih. Seru-seru enggak seru sih. Gua berharap bisa kill 15 ke atas. Gua harus challenge sih 15 ke atas ya kill-nya, teman-teman ya. 12 seconds later. Oke, teman-teman. Kita akan mengejar 15 kill di mode ini ya. Susah banget gua harus akuin sih 500. Jadi gua ada strategi baru sih. Ternyata strategi barunya itu adalah kita sengaja mati dulu, baru kita serang lagi, kita kuasain langit. Itu bakal lebih banyak killnya daripada kita bertahan di bawah. Oke. Jadi kita gak usah terlalu ngotot bertahan hidup ya. Kalau kita emang gak dapat kill banyak, musuhnya rame, mending kita mati lebih awal biar kita bisa nguasain atas itu. Gitu aja sih strateginya. Oke. Okay. Gua mempelajari strategi baru nih. Ada resiko musuhnya di atas ya. Nope. Bye bye. Teman kita. Awesome. Ada di atapnya udah. Gua udah merasakan aura-aura ada orang di atap. Awesome. Jadi kita harus hati-hati ya. Tapi kalau emang harus mati, gak apa-apa. Kita keluar aja tetap.
mati enggak apa-apa, guys. Kita ajar nanti. Kita balas hasilnya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa di-end enggak? Kayaknya enggak bisa di-end dulu. Enggak bisa di-end. Gua tahu. Enggak bisa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini bagian dari strategi sih. Kalau enggak gini enggak dapat banyak kill sih. Oke. Gua kalau enggak keluar ya gitu-gitu aja. Sekarang dengan posisi seperti ini gantian kita yang di atas, dia yang di bawah. Sekarang kan posisinya dia di atas tuh. Peluru dia enggak bakal nambah kan? Gua enggak tahu peluru dia masih cukup apa enggak ya. Harusnya masih cukup sih. Ya. Tapi gua harus hati-hati. Seringkali tuh mereka aware. Kalau gua sih aware ya. Kalau gua di dalam atas gua selalu ngeliat ke atas. Takutnya diculik orang. Kalau ini kan gua bisa nguasain atas lagi nih. Hai. Gini loh maksud gua. Ya tadi lu nguasai atas, sekarang gua yang nguasai atas. Gak tau itu orang atau bot. Kayak orang deh. Awesome. Dapat 6 kan? 15 bisa enggak? Bisa lah. Udah rata ya, berarti udah enggak ada yang bakal nyerang sini, guys. Itu squad yang tadi perang sama kita tuh. Dari awal. Cara turun supaya aduh kurang juga ya. Aduh. Aduh penok. Terima kasih. Marked a location. Ada bagi. Musuh di depan. Dua orang deh kayaknya tadi. Nope. Watch out. Okay. Tolong. Terima kasih. Nope.
main lah dua lagi. Mencer dia dari temannya. Kejepit gaming. Mark the location. Mana situ? Mana sih? Enggak di situ. Ada yang nembak pakai akar sini. Wah, kena teman gue. Akar itu mana? Bye. Buat apa orang? Sisa satu doang sih yang jauh tadi yang nongkrong ini. Ya elah kalah sama beginian. Astaga, bisa kalah dong. Menang tapi menang chicken. Memalukan coy. Tapi lebih enak logro sih. Thank you temen ya. Dua kali gagal ke 15. Ntar gue coba lagi deh. Tapi gue main mode biasa aja. Apa ini jadi item-item ini? Kurang asem, tencen. Ngebug guys. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.